Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Suatu hari ada seorang lelaki jalan-jalan-jalan, tiba-tiba dia masuk dalam kereta api. Terkejut dia sebab dia tengok ada rupa macam dia dalam kereta api. Hari ini kita berada dalam sebuah pengangkutan awam yang hebat di negara kita, iaitu KTM. Dan kita selalu sebut kenderaan ini dengan nama komuter. So hari ini komuter telah bekerjasama bersama dengan Yayasan Islam Darul Ihsan untuk mengadakan satu program bagi membantu seberapa ramai rakyat Malaysia untuk sama-sama mencari peluang untuk mendapatkan saham ataupun jaminan di hari akhirat bagi membantu anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Tengok, bersama-sama kita mengukir senyuman anak-anak yatim dengan berinfak bersama dengan Infak YD. So, Infak YD adalah satu aplikasi yang orang boleh download, yang mana aplikasi itu, tada, boleh je scan toy. Yang mana siapa menggunakan perkhidmatan komuter, bermula daripada hari ini, kita akan ada peluang sepanjang-panjang gerabak daripada hujung. Ni kami ada kat gerabak hujung. Belakang sekali. Sampai ke depan sekali. Termasuklah gerabak-gerabak pada gerabak wanita. Kita letakkan poster-poster maklumat berkaitan dengan Infak YD. Untuk mereka semua, take note. Oh, contohnya pengguna-pengguna yang keluar di awal pagi subuh. Mereka keluar-keluar, duduk-duduk. Alamak. Tadi dah sembahyang subuh, belum sempat untuk berinfak. Maka dia terus scan saja. Zas. Ataupun dia tengok, saya tak berinfak lagi, macam mana ni? Maka dia mendapatkan maklumat untuk terus berinfak, mendapatkan pahala infak subuh.